Oke teman-teman, selamat pagi. Balik lagi di channel saya Febri Irwandi Malau. Jadi kali ini kita akan sanmori bersama motovlogger Medan dan sekitarnya. Jadi ini dia teman-teman motovlogger Medan dan sekitarnya. Ya, ada lagi baru datang ini, ada 3 orang. Jadi di sini ada 15 orang teman-teman kita semua ya. Ada Bang Regar, ada Bang Ezra, ada Asido. Nah, ini ada Bang Radi. Kemudian teman-teman yang lainnya ya. Jadi udah 15 orang ngumpul semua di sini. Nama-nama channelnya nggak bisa sebutkan satu-satu karena terlalu banyak. Jadi kali ini kita sanmori ke Bandara Internasional Kuala Namu. Jam 9 pagi, tanggal 14 Februari 2021 atau hari Valentine. Jadi sekalian merayakan Valentine, kita sanmori ke Bandara Internasional Kuala Namu bersama motovlogger Medan dan sekitarnya. Kita menikmati minggu pagi kali ini. Ya, semoga aja perjalanan kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Oke, kita mulai gerak. Jadi sekarang kita mulai perjalanan dari SPBU Amplas. Kita mulai vlog kita dari Amplas. Ini di Jalan Sisingamangaraja Raja. Kita sekarang menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu bersama teman-teman motovlogger Medan dan sekitarnya. Jadi ikuti terus ya perjalanan kali ini, dan sambil menonton videoku jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share ya video kita ini. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya supaya mendapat pemberitahuan video terbaru aku selanjutnya. Cuaca kali ini cukup cerah teman-teman. Jadi sangat baik untuk sanmori bersama teman-teman motovlogger Medan dan sekitarnya. Mantap. Kita jumlahnya 17 orang. Ini dia teman-teman motovlogger Medan dan sekitarnya. Di depan ini ada Bang Rega, ada Asido, ada siapa lagi? Aduh, lupa nama channel abang-abang ini semua. Kawan-kawan kita ini semua. Oke, ini sekarang kita ada di Polda Sumatera Utara ya. Jadi kita tuh tiap minggu ada agenda sanmori. Bisa ke Kuala Namu sama ke tempat-tempat lainnya. Dan kebetulan saya baru bisa ikut di kesempatan minggu hari kali ini ya. Karena sebelum-sebelumnya ada kesibukan gitu kan, jadi belum sempat ikut sanmori bersama teman-teman motovlogger Medan sekitarnya. Jadi sekarang kita perjalanan menuju ke Tanjung Morawa. Suasana pagi kali ini juga ramai lancar, kendaraan-kendaraan di jalan gak macet. Waduh, kita ketinggalan jejak. Jadi kita rombongan paling depan sekarang ini ya. Ini Bang Radi, ini Asido. Itu rombongan kita juga itu. Kenapa itu? Kok berhenti orang itu? Ini Wak Regar Motovlog. Jadi Wak Regar inilah yang punya grup motovlogger Medan sekitarnya. Dia sebagai admin juga di grup kita, di grup WA. Jadi dia yang mengundang saya kemarin untuk bergabung di grup motovlogger Medan sekitarnya. Ini abang ini Mas Lai official. Oke, sekarang kita menuju ke Kuala Namu melalui Jalan Batang Kuis. Jadi tadi ke sana lurus itu ke Lupagam, kita belok kiri ke arah Bandara Kuala Namu di Batang Kuis. Gila, ini semua motovlogger Medan. Ini yang depan, sana belakang juga masih ada.
sekitar 18 orang lah kita. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah di Jalan Batang Kuis menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi seperti inilah suasana di minggu pagi kali ini ya. Cukup cerah. Dan udaranya juga segar. Jadi di grup kita motovlogger Medan ini, itu nggak ada batasannya ya, mau motor apapun, teman-teman yang mau bergabung bisa bergabung di grup kita ini. Mau itu matic, terus ya motorsport, semua ada lah pokoknya di sini. Lihat ini ada motor trail, terus itu ada bebek juga ada, kayak aku aja pakai MT ini. Motor sport juga ada di sana. Ada yang pakai Honda CB 150. Ini kayak abang ini juga pakai Verza 150. Udah dimodif sama abang ini, Bang Radi. Oke teman-teman, itu lihat di atas itu udah ada penunjuk arahnya. Bandara Kuala Namu itu 12 km lagi. Tuh, Bandara Kuala Namu 12 km. Jadi kita 12 km menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Ini ya bang, ini ada Zack Vlog. Ini yang pakai bebek. Yang pakai Matic Beat. Jadi pas lah, kali ini kita akan melihat suasana di sekitaran Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang saya bilang tadi, jadi buat teman-teman yang hobi motovlog bisa bergabung di grup kita, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan undang untuk bergabung di grup kita motovlogger Medan sekitarnya. Ya, jadi seperti inilah keseruan San Mori kita kali ini, tanggal 14 Februari, hari Valentine. 14 Februari 2021, hari Minggu, kita San Mori ke Bandara Internasional Kuala Namu. Ini abang kita ini pakai RX King. Kingnya juga masih bagus, bisa teman-teman lihat ya. Warnanya pun oke juga kan, udah dimodif. Foto, mau foto? Oh oke. Okay. Oh oke okay, oke. Okay. Ini Bang Radi. Nah ini Bang Radi. Nanti kita direkam sama kamera bang ini yang bagian belakang. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Wow, mantap. Saudara-saudara, King mendahului kita semua. King semakin di depan. Nah ini Asido di depan kita ini lagi atraksi dia. Dia lagi melakukan skillnya duduk di atas tangki. Oh no. Jadi dia mengendarai motornya di atas tangki. Mantap ya. Oke, kita bergabung dengan grup. Hah? Iya. Gasku bermasalah, kurang tarikannya. Oke teman-teman, ini grup kita
motovlogger Medan sekitarnya. Rombongan kita ini kali ini ke San Mori, ke Bandara Internasional Kuala Namu ya. Ini Bang Radi. Dia punya kamera, halo Bang. Oke, sekarang kita sepertinya udah mau dekat di Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi seperti inilah suasananya. Kiri kanan banyak sawah-sawah. Suasana juga masih hijau. Jadi kalau olahraga pagi di sini juga cocok lah di sini. Oke teman-teman, jadi karena kita udah mau sampai di Bandara Internasional Kuala Namu, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya supaya mendapat pemberitahuan video-video terbaru aku selanjutnya. Jadi kita ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah menonton.